Baik, bagi memahami senario politik terbaru di Selangor dengan sokongan 30 hadun kepada Wan Azizah di talian ialah pakar undang-undang dan juga perlembagaan Institut Kefahaman Islam Malaysia Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Prof, apa yang berlaku di Selangor ini kita nak rujuk pada kes peralihan kuasa di Perak dahulu. Adakah kita melihat 30 hadun yang dikatakan pro kepada Wan Azizah ini perlu tunggu sidang DUN untuk kita undi semula ataupun undi tidak percaya, Prof? Itu adalah satu cara lah. Kita menunggu sidang Dewan Undangan Negeri itu. Itu yang cara yang terbaik lah. Tetapi ada juga kemungkinan kita boleh buat apa yang berlaku seperti mana apa yang berlaku di Perak, yang mana ia tidak semestinya melalui usul ataupun perbahasan di Dewan, di dalam persidangan Dewan Undangan Negeri itu, tapi boleh menyampaikan hasrat atau kenyataan itu sekiranya benarlah kepada Tuanku Sultan, untuk Tuanku Sultan menilai dan seterusnya memberi perkenan sama ada benar atau tidak benar wujudnya kepercayaan terhadap Dr. Wan Azizah ataupun menyatakan tentang hilangnya kepercayaan kepada Menteri Besar sekarang, Tan Sri Khalid Ibrahim. Jadi pada pendapat saya lah, menilai apa yang berlaku di Perak, tidak semestinya menunggu Dewan Undangan Negeri lah. Ya, sebab kita lihat kemungkinan untuk dibuat satu persidangan khas untuk tujuan membentangkan usul tidak percaya itu mungkin agak payah untuk memaksa Menteri Besar memanggil Dewan atau menasihatkan Tuanku Sultan untuk memanggil saman, untuk summon the Dewan Undangan Negeri tersebut. Jadi ia juga, pada pandangan saya, ia juga boleh dilakukan di luar Dewan. Baik Prof, saya nak bagi satu situasi. Andai kata representasi bertulis dibuat oleh majoriti ADUN, tapi pada masa yang sama Sultan nampaknya tidak berkenan dengan pelantikan Wan Azizah sebagai Menteri Besar. Bagaimana dengan situasi itu, Prof? Okey, perkara pertama yang kita perlu lihat ialah undi tidak percaya terhadap Khalid. Dia bukan undi percaya kepada Wan Azizah. Itu dua benda, dua perkara yang kita perlu lihat. Kesediaan perkenan Tuanku mengenai undi tidak percaya atau undi percaya. Maksudnya di sini, sekiranya menyampaikan undi percaya itu secara tidak langsung juga menunjukkan undi tidak percaya, maka tidak ada pilihan lain. Kalau kalau mengikutkan undi percaya kepada Wan Azizah itu, maknanya Pakatan Rakyat yang akan menyembahkan kepada Tuanku itu tidak ada pilihan Menteri Besar lain, dan mungkin juga Menteri Besar yang dicadangkan itu mendatangkan satu perkara yang tidak senang di hati Tuanku Sultan. Jadi saya fikir adalah lebih baik sekiranya Pakatan Rakyat menyembahkan kepada Tuanku undi tidak percaya kepada Khalid. Jadi ini dua benda yang kita perlu perhatikanlah. Jadi Tuanku sebenarnya mempunyai hemat baginda lah. Pada hemat baginda boleh menentukan kepercayaan kepada Dr. Wan Azizah atau mana-mana adun yang boleh akan digantikan, akan menggantikan Tan Sri Khalid Ibrahim. Jadi kita lihat sini, perkara yang perlu dibuktikan ialah hilangnya Tan Sri Khalid Ibrahim kepercayaan Dewan. Bukan juga secara menyatakan tentang kepercayaan kepada Dr. Wan Azizah. Jadi kalau Tuanku tidak berkenaan dengan Dr. Wan Azizah, saya fikir hemat Tuanku itu ada juga, perlu juga diberi perhatian kepada parti-parti politik lah. Maksudnya seandainya perkenan kepada undi tidak percaya kepada Khalid, namun tidak semestinya menerima Dr. Wan Azizah sebagai MB. Okey, baik Prof. Saya nak bagi satu lagi situasi. Banyak konklusi yang kita boleh buat, andaian yang boleh kita buat, Prof. Seandainya Sultan perkenan untuk Tan Sri Abdul Khalid untuk letak jawatan, namun di sebalik berbuat demikian, Khalid juga pada masa yang sama memohon untuk Sultan, Tuanku Sultan, membubarkan DUN. Bagaimana dengan perkara ini, Prof? Lihat, Prof. Ya, itu adalah hak Tan Sri Khalid. Maksudnya begini, bila adanya undi tidak percaya itu, maka Tan Sri Khalid ada dua pilihan. Pertama, sama ada beliau mahu meletak jawatan ataupun sekiranya tidak mahu meletak jawatan, mempersembahkan, memohon perkenan Tuanku untuk membubarkan Dewan. Walau apapun, Tuanku mempunyai kuasa budi bicara mutlak lah nak kata dalam konteks ini, menentukan sama ada untuk membubar Dewan ataupun tidak. Terpulanglah kepada Tuanku.
Jadi kalau tidak mahu membubar dewan, Tan Sri Khalid tidak ada apa-apa pilihan lagi setelah kepercayaan terhadapnya telah hilang, tetapi beliau hendaklah meletakkan jawatan. Tiada pilihan lain. Baik Prof, daripada apa yang berlaku di Selangor, kronologi yang kita lihat, adakah Prof melihat kemelut kepimpinan di Selangor ini akan diheret ke mahkamah akhirnya Prof? Saya tidak menolak kemungkinan itu sebab agak peruntukan perundangannya agak longgar dari segi cara bagaimana perkenan ataupun undi tidak percaya itu berlaku. Jadi ini ada kemungkinan-kemungkinan tertentulah dan saya fikir ada juga ruang untuk dibawa ke mahkamah. Sebabnya dua perkara asas ya. Pertama, bagaimanakah cara seseorang itu akan menunjukkan bahawa menteri besar itu telah hilang kepercayaan. Keduanya, bagaimanakah cara Tuanku Sultan menentukan sama ada menteri besar itu telah hilang kepercayaan ataupun tidak. Inilah dua perkara contentious lah yang boleh dipersoalkan di mahkamah dan kita lihat kes-kes sebelum ini seperti di Perak dan paling lama di Malaysia ini di kes Stephen Kalong Ningkan di Sarawak. Jadi ada kemungkinan dibawa ke mahkamah. Ya? Tapi bagi saya itu satu perkembangan baik dari segi undang-undang perlembagaan lah. Jadi kita tahu apa yang sebenarnya trend di Malaysia ini, jenis demokrasi yang kita nak buat ataupun bagaimana peranan Sultan yang kita boleh jelaskan kepada sistem yang kita amalkan ini. Prof Syam Rahayu, terima kasih kerana bagi pandangan dalam Awani 745 berhubung isu ini Prof. Terima kasih.